Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas rahmat serta karunia Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang di dalamnya terhampar rahmat, ampunan, barokah, serta pembebasan dari api neraka bagi mereka yang sungguh-sungguh di dalam menapaki bulan suci Ramadan ini. Keistimewaan bulan Ramadan tercermin dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu amali bani adama lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam itu adalah miliknya kecuali saum. Sesungguhnya saum itu adalah milikku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Pemirsa NU Jabar Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, penegasan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan saum sebagai miliknya dan dia sendiri yang akan memberikan ganjarannya, ini sebagai bukti bahwa ibadah puasa, ibadah saum adalah ibadah yang spesial, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kedekatannya antara ibadah saum dan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keistimewaan Ramadan ini pula menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak bulan Rajab ia menunjukkan kerinduannya kepada Ramadan melalui lantunan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan aku ke bulan Ramadan. Dalam lantunan doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memohon keberkahan di bulan Rajab, memohon keberkahan di bulan Sya'ban, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dipanjangkan umur sehingga sampai kepada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ramadan sebagai bulan yang selalu dirindukan dan selalu dinanti-nantikan kehadirannya. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, yang tentunya kita semua selalu menantikan kehadiran Ramadan. Kita semua selalu merindukan kehadiran Ramadan. Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika Allah mengabulkan doa kita agar dipertemukan dengan bulan Ramadan? Maka tentunya kita harus benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengisi bulan Ramadan. Kita berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya berdusta. Jangan sampai kita hanya menjadi orang yang berpura-pura rindu dengan Ramadan. Jangan sampai kita hanya berpura-pura menanti Ramadan. Tetapi ketika Ramadan tiba, kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, lalu kita acuh tak acuh dengan Ramadan. Tidak ada peningkatan kualitas, tidak ada peningkatan kuantitas di dalam ibadah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, hidayah, dan inayah kepada kita sehingga kita diberikan kekuatan olehnya untuk dapat mengisi Ramadan ini sehingga kita semua memperoleh kemuliaan, kita semua memperoleh kedudukan yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah puasa, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.